Kan update terkait dengan kegiatan penyidikan dugaan korupsi di Jawa Timur ya dengan tersangka STPS. Kemarin selain menggeledah rumah kediaman dari Ketua DPRD di hari yang sama, dan itu tim lain gitu ya, itu juga melakukan penggeledahan di hari Selasa dan Rabu di empat lokasi yang berbeda di Jawa Timur gitu ya, yaitu rumah kediaman wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian rumah kediaman wakil DPRD yang lain, kemudian anggota DPRD, serta rumah kediaman Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur. Kemudian ditemukan dalam kegiatan tersebut berbagai dokumen dan alat elektronik yang masih terkait dengan penganggaran dana hibah. Termasuk juga kemudian hari kemarin, hari Kamis, tim juga melakukan penggeledahan di rumah kediaman Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dan rumah kediaman Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Bapeda Provinsi Jawa Timur. Jadi hari Selasa, Rabu, dan Kamis ya berturut-turut. Dari seluruh penggeledahan itu kemudian ditemukan berbagai dokumen dan juga barang bukti elektronik yang tentu terkait dengan persoalan hibah saat ini ya, yang kemudian nanti akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti. Untuk tersangka